Let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there. All right. Hai, teman-teman. Nah, kita lagi di jalan mau kemana, Rodri? Ke Purwakas. Yeay! Pada hari ini nggak ada Apang, nggak ada Geo, nggak ada Jen. Si Apang lagi revival. Karena dia sudah bejat. Jadi dia harus di revival. Betul sekali. Lama-lama berulang dia. Kalau si Geo sama Jen, tapi mereka lagi kondangan. Udah balik Surabaya. Oh iya dah. Maaf. Okay. Ini kostum kita hari ini. Si Rodri pakai sweater, soalnya dia sakit-sakitan. Kalau si Hendi kece banget bajunya. Bella Persebaya. Yo ma. Si Eki nggak ganti baju lagi? Eh apaan? Nggak, disponsori oleh Iger. Oh, oke. Okay. Nah bajunya. Saya pemuda Advent. Yang desain siapa dulu dong? Siapa yang desain? Hendi. Oh Teddy Lisa. Terbuka-terbuka. Saya juga terbuka aja. Loh Kak. Jadi karena kita mau nge-mall, biasanya PRB tuh nggak pernah nge-mall sama sekali. Karena kita nggak suka nge-mall sebenarnya. Cuman hari ini kita mau ketemu sama siapa, Hendi? Sama seseorang. Sekelompok orang. Nah, sekelompok orang. Siapakah mereka? Sangat sensasional. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya? Satu pelunya tuh. Ya gitu ya. Kan dia mah gitu. Pak sopir fokus aja. Oh iya, ya, saya fokus. Enggak usah nyanyi ya, Pak ya. Keadaan Surabaya sekarang mendung. Hujan terus. Tadi hujan di bandara. Setiap sore. Sudah 2 hari terakhir ini kos saya bocor. Oh, oh kamu enggak pakai sayap jadi bocor. Wah. Hah? Wah. Ya, jadi kamu pakai yang sayap-sayap. Oke, maksudnya antara 2017 tolonglah karakternya berubah. Wah, harus ada revival. Oke, saya perlu di revival sepertinya. Oke, kita mau cari pisang molennya Arfa. Yeay, banyak pisang molen. Apa? Aku kangen pisangnya. Sudah di sana tadi. Enggak ada. Pisangnya nggak ada. Ya pisangnya apa nggak ada. Bukan pisang ini, batagor. Batagor ini. Eh enggak, ini molennya. Itu pisang coy. Batagor. Oh iya udah. Beli dong. Ya wis beli Jo. Beli sudah. Hai guys. Kita lagi banget makan batagor yang fenomenal. Tadi tuh antri banget. Wah panas. Karena tadi pisang molennya tutup, jadi kapan-kapan aja deh. Ngadap. Gimana Pak? Padahal itu katanya sehari berapa ton gitu loh tepungnya. Wow. Luar biasa, maksudnya biasa aja sih. Makanya aku heran kenapa dia bisa rame gitu. Mungkin karena banyak anak hits di UEM, mereka sering endorse batagor ini. Jadi banyak orang tahu, padahal batagornya biasa aja. Biasa aja. Jadi kayak udah anu kalau batagor yang enak itu WM gitu ya. Biasanya. Biasa saus kacangnya juga kayaknya terlalu encer. Oh, mungkin dia lemah makanya encer. Oh. Nantikan kami di CW ya. Saya mau makan dulu. Let's go. Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day, day. Go. See, if you really wanna pop me, go. Just know that you will never pop me. In a minute, I gotta be a little cocky. Go. You ain't never gonna stop me. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go in, then I gotta get it, then I gotta blow in, then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it, dead it. Then I'm gonna murder everything and anything about it. Boom, about a thing, I gotta do a lot of things to make it clear. Kita sudah ketemu. Halo. Benar. YouTube. Channel siapa? Channel siapa? Mana artis lo, Pak? Channel saya enggak di-subscribe. Nonton aja enggak usah subscribe. Nonton, enggak usah subscribe. Nonton mereka makannya banyak enggak? Mereka makannya banyak enggak? Oh, banyak banget. Ya ini adalah personil
kakak. Oke, kita sekarang wawancara eksklusif dengan The Brothers. Viewernya itu naik bukan karena kalian, karena kita ada. Itu pede banget ya. Padahal yang artis itu mereka, guys. Tadi kolak-kolak subscriber. Iya. Aku minder loh. Ya nggak gitu juga. Bagusnya itu ini bilang maafnya. Bambi bakar juga. Bercanda, gacha. Sudah habis. Kena ini. Padahal pas pulang itu. Relax and grab yourself a beverage. Or hop if you want to just bounce to my leverage. The evidence. Nah ini yang nyanyi satu sebenarnya. Kok satunya live, satunya live. Dua satu. Udah gak ada kan mereka di show-nya. 300 yang sembuh. Itu misalnya dia buka. Baik, kita akan lewat. Lewat apa, Kak? Lewat tangga. Sangat terpanjang. Katanya sih se-Asia Tenggara Selatannya. Yang pernah saya naik tempatnya. Kenapa Pak tadi kok? Saya enggak. Kenapa kok tadi enggak foto? Bukan, saya temani dia. Jadi dia sih berani tadi. Kasihan dia sendiri, makanya saya temani dia. Cuma supaya jalan lebih lama. Saya mah nyantai. Saya mah nyantai. Tapi memang sekarang tuh dia tinggi sekali. Kita kayak mau jatuh sudahlah. Lain kali aja lagi. Itu tadi. Langsung mulai yang lebih gila dari begini. Itu kuat, soalnya tidak bermasalah kan. Langsung melangkah aja kan. Iya. Itu yang gini, itu kan sama dia. Kan sama dia. Pas kita mau melangkah kan. Saya gak bisa. Kemarin kita emang gak ikut. Gue langsung geli. Oke, jadi kita sudah tahu. Kita cuma jalan 2 jam sama mereka, tapi kita sudah tahu satu ke mana. THE Inggris. D THE bukan, tidak nggak pakai D. D nya itu THE bahasa Inggris. Oh ala yo yo. Di, langsung di blok aja bang. Oh blok ya. Iya. Makasih ya. Kada guna isinya. Surabaya. Surabaya itu kan tempat paling menyenangkan. Makanannya itu, waduh. Api. Enak banget. Api. Api banget. Kita tunggu undangan dari apa tadi? PAG Surabaya ya. Undang-undang dong The Brothers. Supaya kita jalan-jalan ke sini bisa makan enak lagi gitu. Oke deh. Sukses selalu. Jangan lupa subscribe Victor The Bro. Dan channel PRB ya. Logonya kayak gini, PRB. Nih. Yang paling berani. Nah, dari semua. Berikut datang sudah kita takutkan. Oke. Mau datang jadi kita jangan lupa ya. Nah, ini gimana? Kasihan ya. Kalau
Wih, nutup sendiri. Wih, nutup sendiri ya. Pak, jangan anu, Pak. Wih, bisa nutup sendiri ya. Keren banget. Kita beli yang kayak gitu aja lah. Oh, bisa, pintunya bisa nutup sendiri. Bisa nutup sendiri, guys. Lo temannya Rodri. Lo Rod, temanmu Rod. Rod. Rodri lo masih di sini.